Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aku baru bangkit tidur, lepas sembahyang subuh 7:20, aku dah ada di kebun aku. Untuk hari ini, yang peringat dah video kemarin, ada kawan aku call aku kan, ada dia nak bagi kat aku untuk anak-anak itik aku kan. Hari ini aku cuma main sat saja di kebun aku nak bagi makan anak itik. Dalam 15 minit, 20 minit lepas tu aku balik. Aku nak pergi rumah dia. Ada benda dia nak bagi kat aku. Aku harap benda tu sangatlah berguna untuk aku di kebun ni. Jom ikut aku, kita nak teruskan video ni. Jom! Aku sungguh lah, aku pergi sampai ke kebun cari parang tak jumpa, cari kolok tak jumpa. Aku balik rumah, aku ambil lah, mana ada di rumah. Kita asah pergi tajam. Kolok ni boleh kot noh, hak ni je yang ada. Asah pergi lah. Tak asah lah macam mana pun. Tajam je, oi, tajam. Sampai dah rumah dia, tapi kunci pagar tak ada pula. Panjat eh. Tu dia. Ni, semua ni dia dah potong dah 2 minggu lepas. Aku lalu, aku tengok ada. Tu yang aku telefon dia. Mula-mula aku telefon, aku nak minta buluh je. Lepas tu, kemarin dia telefon aku. Kalau mau, tu, apa tu? Asbestos tu. Ambil lah. Alhamdulillah, untuk anak-anak itik aku juga. Ni perdu buluh madu. Baru dia tebas 2 minggu. Hampa tengok naik pula. Tu, rebung dia tu. Besak-besak. Ni lah, besak lengan budak. Buluh madu dia macam ni. Dia tak ada lubang tu. Kalau nak buat galah cukup syok eh. Tak miang. Dulu masa kami mula-mula duduk di taman ni dulu 2012, dia dah tanam di hujung penjuru ni. Oleh kerana dia tak duduk di rumah ni dan dia tak apa, tak kisahlah tentang rumah ni, dia duduk tempat lain. Jadi naik reba macam ni. Banyak sangat produ-produ buluh madu ni. Tu yang aku kata, buluh madu ni batang dia bagus. Kalau hangpa nak buat batap penyapu pun boleh, nak buat apa galah pun boleh, sebab dia tak lompong dalam. Okey, untuk hari ini dia operasi dia, aku nak katam katam lebih kurang dalam 5 kaki dengan 6 kaki macam tu lah. Aku nak buat apa, lantai rebang itik. Mai kita buat kerja lah, tosok dah cakap banyak. 6 kaki lepas kata aku. Semua orang jiran-jiran lalu lalang kot ni, mereka pelik tengok aku buat kerja-kerja macam ni di rumah orang. Allah banyak cik. Oi, aku ingatkan sikit-sikit ya. Baru aku dapat 10 batang pun tak larat nak buat lah. Hari dah mula panas. Pukul 10 pagi ni. Tak boleh lah. Kulit aku rasa macam terbakar lah. Tu yang kena pakai baju tangan panjang tu. Aku rasa hari ni mungkin daripada pagi tadi sampai ke petang ni aku akan duduk di rumah ni lah. Rumah ni kosong sebenarnya. Dia tak duduk pun. Dia beli hari tu sama dengan aku. 2012 dia tak duduk sini sebab dia ada kerja ke tempat lain. Jadi rumah ni macam terbiak lah sikit. 2-3 minggu sekali dia balik main bersih. Ni pokok buluh ni dah lama dah dia tak potong ni. Rasanya tak pernah potong kot. Sekali-sekali dia main potong, aku rasa 20 kaki tinggi ada ni. Setakat ni aku dah cari 20 batang lah, 7 kaki. Tapi, banyak lagi tu. Aku rasa 100 batang boleh dapat kot. Tak apalah, takat mana mampu. Kita buat sagi, bila dah habis lagi, kita tak tepi tu. Kita habak kat tuan rumah lah, kata kita bersih dah.
kawasan rumah dia no. Jangan tinggal macam tu ya. Banyak oi. Tak be banyak. Kau biar pakai tempat ni lah. Ya, biar. Ayo. Oh, kali ya. Ah, ada. Nanti aku tang ambil. Kau anggo. Fikiran. Walaupun aku habang kat hangpa bulu madu ni dia tak ada lubang, tapi ada juga yang ada lubang rupanya. Di bahagian atas tu dia berlubang. Tapi lubang pun tak apa, lubang dia kuat ni bulu ni. Aku habang kat hangpa betul-betul aku dah tak larat sangat dah ni. Tapi nak buat macam mana? Kena siapkan juga alang-alang dah orang bagi percuma ni. Aku ambil lah daripada aku nak pergi beli habis 4-500 pulak kan. Jadi ini satu peluang yang baik. Jangan sia-sia peluang. Peluang ni kadang-kadang dia main sekali je. Apa janganlah tunda-tunda jika ada peluang yang main kat hangpa. Sebenarnya dah 3 jam dah aku duduk di sini ni. Duduk kosong benda ni. Alhamdulillah. Takat ni apa yang aku hajat tu betul lah. Berjaya lah. Aku ambil benda ni cuma nak clear sikit-sikit lagi lah. Maklum hang lalu. Setakat ni lah aku kerja dapatlah 40-50 batang 7 kaki apa buluh ni. Nanti kita nak susun dalam reban tu, kita nak buat pelantang dia. Ada lagi ni nak ambil ni. Setakat boleh ambil lah hari ni lah. Tak larat ni, letih buat kerja tengah panas. Letih lah. Tenaga aku pun dah semakin kurang. Mula dari pukul 9 pagi tadi, ini dah 12 suku, 3 jam lebih dah. Jadi aku ada nak potong sikit-sikit lagi je lah. Lagi dah nak lehok. Lehok lagi kita kena berhenti. Berhenti rehat, tidur sat untuk ambil kekuatan yang baru. Nak buat kerja pula petang ni. Nah, aku cuma nak ambil 3-4 batang je lagi. Yang lebih-lebih tu ada kawan-kawan aku, dia habang akak aku tadi, mereka pun nak ambil juga. Adalah kerja-kerja mereka kan. Jadi kita kongsilah sama-sama hak mana ada ni. Bila kita dah habis ambil, bersihlah balik rumah orang kan. Pintu pagar dia kunci. Jadi bulu-bulu tu kita hayun naik ke atas pagar je lah. Di belah sana. Alhamdulillah dah selesai dah aku potong-potong semua. Dapatlah yang pendek 7 kaki tu lebih kurang dalam 80 batang. Yang sebelah kaki setengah tu dapat 8 batang. Tu cukup bagus lah tu. Sip banyak dah duit aku untuk aku beli kayu-kayu. Alhamdulillah. Jom kita pergi angkat. Masuklah kereta. Bawa pergi kebun pula. Hari ni aku cerita tentang aku cari buluh dulu lah. Kawan aku bagi kat aku buluh-buluh dia. Lain kali dalam video yang akan datang ada lagi cerita sambungan daripada ni lah. Ada benda lain juga yang dia bagi pada aku. Nanti tengok video yang lain pula lah. Cukuplah satu-satu kita buat part by part. Oleh kerana aku tak ada helak, tak ada lori nak angkut semua ni, jadi aku sumbat je lah dalam citra aku ni. Citra aku ni kira taraf helak jugalah. Jom. Okey, siap dah buluh yang 7 kaki. Memang celuih lah masuk dalam kereta ni. Masalah ni yang ni. Sebelah kaki setengah ni. Nanti aku fikir yang lain lah. Macam mana nak buat ni. Penuh kereta. Tak apa, kita buat pelan-pelan. Setakat mana boleh lah no. Jom, kita pergi ke kebun. Kita bawa pergi sana. Kita turunkan di sana. Sagi ada lagi benda nak buat ni. Hari ni satu hari, hari Sabtu. Hari ni memang kerja aku padat. Sampai dah ke kebun, kita tak di tepi ni dulu. Nanti bila-bila senang nanti kita buat lah. Tak dapatlah nak buat hari ni. Letih sangat dah ni. Cukup dulu video untuk kali ni. Video yang santai-santai menceritakan macam mana aku pergi ambil buluh ni dari rumah kawan aku. Mungkin nampak santai saja, tapi aku yang merasai sendiri hari ni dari pukul 9 pagi tadi sampai pukul 1 lah ni sangat letih.
Aku harap video kali ini memberi sedikit idea pada hampa, memberi sedikit inspirasi pada hampa, dan yang paling penting selalu aku cakap dekat sini, memberi satu kekuatan yang baru untuk aku teruskan apa yang aku lakukan selama ni. Salam jumpa lagi dalam video-video aku yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.